Halo Sobat Eksis semuanya, berjumpa kembali dengan Kak Ana di channel Edukasi Eksis. Nah, berbeda dengan video sebelumnya, kali ini kakak akan mengajak kalian untuk belajar sambil bermain. Permainan kali ini yaitu tebak kosakata baku atau tidak baku. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Tetapi biasanya kita menggunakan bahasa Indonesia yang tidak formal. Nah, karena terlalu sering menggunakan bahasa Indonesia yang tidak formal itu, kita lupa bagaimana cara pengejaan dan penulisan yang benar. Kali ini, kakak akan mengajak teman-teman kakak untuk bermain tebak kosakata baku dan tidak baku. Yuk, simak keseruannya! Hari ini kita akan bermain tentang kosakata baku atau tidak baku. Yeay. Oh, kalian siap? Siap. Siap lah ya. Ya, silakan perkenalan dulu. Ya, halo adik-adik, perkenalkan nama saya Linggar. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Maki. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Rido. Oke, langsung ke soal pertama ya. Jawabannya semua ya? Aku jawabannya aktivitas. Oke, lanjut. B. Salah ibu.
Loh, ya toh. Apa salahnya? Kompak salah ya. Lanjut soal selanjutnya.
soal terakhir. Tapi kenapa jawabnya? Oke, terakhir. Jadi pemenangnya adalah Mbak Linggar lagi. Terima kasih. Nah, bagaimana adik-adik? Setelah kalian melihat video tadi, tentu kalian mendapat pengetahuan lebih tentang kosakata baku dan kosakata tidak baku. Nah, kalau adik-adik menyukai video kami tadi, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ke channel edukasi kami ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.